صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Banyak kreasi minuman yang bisa kamu buat hanya dengan sirup jeruk. Mulai yang dipadukan dengan buah hingga susu dan santan. Kalau belum ada bayangan mau buat apa saat berbuka puasa nanti, tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 kreasi istimewa sirup jeruk segar buat buka puasa. Number 1. 1. Es jeruk halilintar. Disebut halilintar karena ada sensasi menyengat dari campuran soda dan sirup jeruk. Kamu bisa menggunakan soda tawar atau soda rasa lemon dalam minuman ini. Tambahkan juga potongan buah jeruk, biji selasih, dan nata de coco biar rasanya makin ramai. Number 2. 2. Es jeruk kopior. Kalau biasanya es kopior menggunakan sirup koko pandan, coba deh sesekali ganti dengan sirup rasa jeruk sebagai alternatif. Kamu bisa membuat pengganti kelapa kopior dari campuran jelly dan santan. Number 3. 3. Es jeruk markisa. Meskipun buah jeruk dan markisa rasanya sama-sama asam, tapi keduanya serasi banget kalau disandingkan. Coba campur sirup jeruk dengan daging buah markisa, dijamin makin segar. Atau kamu bisa mencampur sirup jeruk dan sirup markisa, lalu menambahkan biji selasih di dalamnya. Number 4. 4. Blue Asian Ice. Cara bikin minuman yang satu ini gampang banget. Cukup tuang sirup jeruk dalam gelas, tambahkan es batu, lalu tuang Pepsi Blue. Paduan warna orange dan biru bikin langit dan sunset ya. Jadi pengen cepat azan maghrib deh. Number 5. 5. Es timun serut. Selain dijadikan kondimen dalam makanan, mentimun juga segar banget kalau diolah menjadi minuman. Kupas kulit mentimun lalu serut halus. Selanjutnya, tinggal campurkan dengan sirup jeruk, perasan jeruk nipis, dan gula. Sebagian orang menambahkan irisan cabai rawit untuk sensasi yang lebih unik. Kamu bisa ganti dengan bahan lainnya seperti potongan buah misalnya. Number 6. 6. Orange and Mango Delight. Kolaborasi kedua buah ini memang sudah tak diragukan lagi segarnya. Pilihlah buah mangga yang sudah matang supaya rasanya lebih manis dan serasi dengan asam jeruk. Boleh juga tambahkan dengan nata de coco atau irisan buah jeruk ke dalamnya. Number 7. 7. Es susu jeruk dengan puding. Sekilas minuman ini mirip dengan milkshake karena menggunakan susu. Tuang sirup jeruk, es batu, air, dan susu kental manis ke dalam blender lalu haluskan. Tidak di blender juga enak kok. Selain itu, kamu bisa mengganti susu kental manis dan air dengan susu segar serta sedikit gula. Number 8. 8. Citrus Iced Tea. Minuman yang satu ini sekilas mirip banget dengan es lemon tea, tapi aroma dan rasanya lebih manis karena menggunakan sirup jeruk, bukan lemon. Bisa juga ditambahkan sedikit daun thyme supaya aromanya lebih segar dan wangi. Number 9. 9. Es sarang burung jeruk. Es sarang burung sekarang memang banyak banget kreasinya. Salah satu yang paling segar dengan menggunakan sirup rasa jeruk. Kamu cuma perlu 3 bahan saja, yakni sirup jeruk, agar-agar yang diserut, dan es batu serut.
Kamu bisa masak agar-agar dengan tambahan sirup jeruk atau langsung beli agar-agar yang rasa jelly. Number 10. 10. Soda gembira sirup jeruk. Es soda gembira pakai sirup jeruk, belum pernah coba kan? Yuk kita bikin es satu ini untuk buka puasa. Kamu cuma perlu 4 bahan aja kok, yakni sirup rasa jeruk, susu kental manis, air soda, dan es batu. Nah, itu tadi 10 ide kreasi es dengan sirup jeruk yang bakal membuat buka puasamu makin segar. Mau coba bikin yang mana dulu nih? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.